Angkatan Muda Keadilan EMK terbuka bekerjasama dengan sayap pemuda daripada Parti Komponen Barisan Nasional BN dalam menghadapi pilihan raya di 6 negeri akan datang. Jelas Ketua EMK Adam Adli, perbincangan kerjasama itu sedang dijalankan. Setakat ini, kesiapsiagaan AMK untuk tujuan itu telah melebihi 60%. Gerak kerja bermula sejak 2 bulan lalu. Tak lama pun untuk siapkan. Sebaik kita sudah pun ada calon, sebaik kita sudah ada pun dia punya ketetapan di peringkat atas, maka kita boleh fulfill the remaining 40%. Ini adalah soal keperluan lah dalam segi kesediaan jentera. Apa yang diperlukan? 60% itu merangkumi apa? Yang pertama adalah untuk pasti, kena pasti kekuatan bilangan untuk pastikan di setiap cabang tu sudah dihidupkan. Untuk pastikan kita sudah ada kepimpinan, pelantikan juga jatuh-jatuh kuasa pilihan raya. Itu 60%. The remaining 40% will normally be about campaign, narrative, calon.